Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, merupakan Saaglider untuk riset bawah laut. Alat ini Saaglider banyak untuk keperluan survei atau untuk mencari data oseanografi di laut. Di bawah lautan, kata Yudo dalam jumpa pers di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Pusidrosal di Jakarta Utara, Senin. Menurut dia, Saaglider memang bisa untuk berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan industri, survei, hingga kepentingan militer karena kemampuannya dalam memetakan kondisi tertentu. Alat ini bisa untuk industri maupun untuk pertahanan. Tergantung pada siapa yang memakai, ujar Yudo. Yudo memaparkan kepentingan untuk industri biasanya untuk kepentingan pengeboran dan mencari ikan. Di sisi lain, untuk kepentingan pertahanan alat itu dapat dipakai guna meneliti info seputar kedalaman laut supaya kapal selam tidak terdeteksi radar. Yudo menjelaskan bahwa alat itu tidak bisa untuk mendeteksi kapal selam maupun mendeteksi kapal atas air karena tidak memiliki fungsi mendeteksi kapal lain layaknya sonar pada kapal perang. Ini hanya untuk data-data batrimetri atau kedalaman air laut di bawah permukaan. Tidak bisa alat ini untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal kita, kapal atas air, kata mantan Pangkogabu Wilhan satu ini. Yudo pun menegaskan bahwa alat tersebut bukanlah alat yang bisa untuk kepentingan mata-mata, melainkan untuk riset bawah laut. Berdasarkan penelitian TNI AL selama satu minggu, Saaglider berukuran 2,25 meter itu terbuat dari aluminium dengan dua sayap propeler, serta antena belakang. Di badan Saaglider, terdapat instrumen yang mirip kamera. Badannya terbuat dari aluminium dengan dua sayap 50 cm, panjang bodi 225 cm, kemudian propeler 18 cm di bawah, panjang antena yang belakang 93 cm. Terdapat pula instrumen mirip kamera terletak di bodi ini yang di atas sini, ujarnya. Namun, Yudo tidak menemukan logo ataupun ciri-ciri perusahaan pembuat Saaglider itu. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak mengubah ataupun mengutak-atik Saaglider itu sama sekali. Tidak ditemukan pula ciri-ciri perusahaan negara pembuat. Tidak ada tulisan apapun di sini, dari awalnya demikian. Kami tidak merekayasa, masih persis seperti yang ditemukan nelayan, katanya menegaskan. Saaglider itu, kata dia, kondisinya masih sama seperti saat pertama kali ditemukan oleh para nelayan pada tanggal 26 Desember tahun 2020. Selanjutnya oleh nelayan dilaporkan kepada Babinsa, lalu dibawa ke Koramil, ujarnya. Setelah mendapat persetujuan dengan Dandim Selayar, TNI AL mendapatkan izin untuk melakukan kerjasama mengenai penelitian Saaglider itu. Karena ada hubungannya dengan Angkatan Laut dan penelitian, kami teliti tentang fungsi alat tersebut sehingga kami bawa ke sini, Pusidrosal, ujarnya. TNI AL pun berencana menggandeng Kementerian Riset dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, guna mendalami temuan tersebut.